Menjelang perayaan Hari Bayangkara ke-76, Polda Kalbar menggelar upacara tabur bunga di Muara Jungkat Sungai Kapuas, Rabu 29 Juni 2022. Upacara ini dipimpin oleh Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Asep Safrudin yang bertindak selaku inspektur upacara dan didampingi oleh pejabat utama Polda Kalbar beserta Bayangkari. Tabur bunga di Muara Jungkat Sungai Kapuas ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang berjuang untuk negara dan bangsa di perairan Provinsi Kalbar. Dirpolairut Polda Kalbar Kombes Pol Imade Sukawijaya mengatakan upacara tabur bunga ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Bayangkara ke-76. Dua, tiga.